Hello, Mr. Rabbit. Mr. Rabbit. Halo bosku. So hari ini Sabtu ya bosku, jadi masa untuk kita jalan-jalan. Jadi hari ini saya akan pergi ke salah satu tempat yang menarik ya bosku, tak jauh bosku dari Kota Semarhan, yaitu Jong Krokodil ya bosku. Okey, yang berada di tempat yang bernama Siburan ya, daerah Siburan yang mana mengambil masa lebih kurang 20 minit dari Semarhan ataupun setengah jam dari pusat Bandaraya Kuching ya bosku. Jadi apa yang best tempat tu nanti bosku, stay tune ya bosku. Jadi jangan lepaskan peluang ya, tonton video ini sampai habis ya bosku, dan terus support Kiri Channel. Oke, jumpa lagi di sana ya bosku. Bye bye. Halo, dua orang ya. Oke, thank you. Kita dah ada dua tiket ya. Jadi untuk tiket dewasa ialah RM20 untuk Sarawakian ya, dan juga RM25 untuk yang datang dari Semenanjung. Oke, jom. Oke, thank you. Jadi masa video sekarang kesulitan tengah berlangsung lah. Oke. Okay. Memandangkan kami sampai pada jam pukul 11 pagi, jadi kami terpaksa bergegas ke kawasan pertunjukan memberi buaya itu makan ya guys. Oke, jadi kami tak mahu ketinggalan untuk melihat buaya-buaya ini diberi makan secara live ya. Ini kerana guys, masa untuk memberi ataupun pertunjukan memberi makan ini hanya ada pada pukul 11 pagi dan juga pada sesi sebelah petang, yaitu pada pukul 3 petang. So jangan terlepas peluang ya guys.
besar lah. Oh, taring dia dah rongak.
Mr. Rabbit. Come here, Mr. Rabbit. Hi, hi, hi. Hello, Mr. Rabbit. Mr. Rabbit. Bosku, jadi sekarang kita berada di tempat yang baru ya. Kalau dulu 5-6 tahun yang lepas memang tempat ini belum ada lagi. Jadi di sini ada taman, ite, okay. Ada ayam, ada angsa, ada ayam turki, lepas arnab, ikan dengan kolam dan juga pemandangan yang cantik sekali ya. Jadi sekarang saya nak tunjukkan betapa jinaknya ya. Arnab di sini ya. Tengok di sini ada sepasang arnab. Nampak gayanya macam pasangan kekasih. Dan mereka tengok jinak. Boleh pegang. Okey. Jadi bosku, jangan lepaskan peluang ya. Rasai pengalaman sendiri. Kalau anda berkunjung di Kuching ya, jangan lupa singgah di Jong Crocodile, supaya kamu semua dapat mengalami sendiri pengalaman sebenarnya. Dapat pegang ya. Halo, Mr. Bugs Bunny. Okay guys, jadi kita akan pergi ke tempat lain pula ya. Ada banyak lagi binatang-binatang lain yang kita kena explore di sini. Jom. Okey bosku, sekarang kita berada di kawasan di sini burung ya, kawasan burung. Jadi ada burung yang paling cantik di sini ya bosku, iaitu burung merak ya. Orang panggil merak kayangan kan. Ini dia bosku, merak kayangan. Hello. Ada satu lagi di sini. Di atas itu dia sedang membuka membuka kepak dia. Atas tu. Ada satu.
Nah, cuma kita coba pergi dekat ya. Kita tengok ada jinak ke tidak. Halo. 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 Kalau berani jom lintas. Tengok reaksi burung ni, memang dia macam nak protect ni ha. Halo. Kembang. Eh, kawasan dia ni. Abang Long kawasan. Eh, kembang bulu. Okay, pastu. Jadi kalau kita haus, kita ada tempat untuk membeli air. Jangan risau ya. Jom beli air. Tengok ikan paling besar ya. Ikan air tawar paling besar ni. Arapaima. Okay, jom. Hello, hello bosku. Sekarang kita berada di atas tasik ya, di mana di sini terdapatnya ikan ikan yang besar, bersaiz besar. Jadi yang kita nampak di sini ialah patin warna putih ya, memang besar lah bosku. Kita sebenarnya nak mencari ikan arapaima tu ya, tapi nampaknya susuk ikan arapaima itu masih tak ada. Tidak kelihatan ya bosku. Jadi sekarang kita berada pada pintu masuk ya, untuk pergi menjelajah ataupun kita gunakan lorong jungle walk ya. Jadi sini kita akan ada satu jalan, dia akan pusing kawasan ya, pusing. Jadi kita akan keluar di kawasan kolam ikan, jadi kawasannya lebih kurang dalam 1 kilometer jalan juga. Jadi di kawasan ini kita akan dapat melihat habitat sebenar buaya-buaya di kawasan air freshwater ya. Jadi kita boleh tengok di mana tempat buaya itu sebenarnya. Okey, macam mana keadaan mereka di tempat habitat asal mereka. Okey, jom.
Okey bosku, untuk info ya, kawasan ni memang luas ya. Jadi kawasan ni memang kalau saya ingat dalam 1-2 jam baru dapat habiskan seluruh kawasan ni ya. Jadi memang berbaloi untuk kita lawati ya. Okey guys, jadi sekarang kita berada di mana tadi? Woi, dah jawab pergi sana. Kita nak bagi intro dia lari pula. Okey, sebenarnya kita berada di kawasan ni ya. Ada gerak dan juga Bro. Hello. Mr. Bro. Itu dia Mr. Bro. Mana kerak tadi? Tadi saya dah boleh pegang dia. Oh, di atas sekarang. Tu dia. Mungkin dia terpuas hati kita tak ada bawa pisang. Tadi saya sempat pegang. Hello. Hello. Dia merajuk lah guys. Kita nak turun. Hello, hello. Hello. Mr. Cute. Hello. Dari sini kita pun boleh lihat. Ada seekor. Mr. Piggy. Hello Mr. Piggy. Nah, dia pandai. Pandai dia jawab. Hello. Hello. Sudah makan? Hello. Hello Mr. Piggy. Hello. Seko lagi guys. Hello. Guys, sini ada salah satu spesies rusa ya, rusa unik color. Kita cari dia, mana dia? Mana dia? Ada jumpa guys. Ini dia guys. Halo. Mr. Rusa. Udah makan belum? Seorang dia ke? Seko dia tau. Kalau ada tak pasangan dia tak nampak. Hello? Hello? Kita nak lihat tu. Kita sambung lagi perjalanan kita ya. Satu ekor rusa sana guys. Rusa. Okay guys, sekarang ni kita pergi tempat kambing pula ya. Di sini pun ada kambing. Halo. Minta makan nih. Nah, ini yang orang cakap janggut kambing. Nah, itu dia janggut kambing. Say hello. Haus ya. Minta makan nih. Cari tuan-tuan, mana makanan kah? Halo? Mek! Mek? Mek? Halo? Halo? Mek! Nah, yang ini yang jantan ya. Yang ini pun jantan juga. Nah, ada janggut kambing. Halo? Mek? Mek?
Kesiannya belum makan nih. Halo. Bye bye. Sebelum pulang, jadi semua bolehlah singgah ya di kedai-kedai yang menjual souvenir ya untuk dibawa pulang. Ya. Itu ada topi macam yang saya pakai itu. Bosku, jadi sekarang jam dekat pukul 2 ya. Jadi hari pun dah mulai turun hujan. Jadi kami sudah pun habis untuk round-round kawasannya. Jadi nasib baik ya, sempat pusing habis. Jadi kami berada di sini lebih kurang pukul 11 sehingga pukul 2. Ada lebih kurang 3 jam baru dapat habiskan. Oke, seluruh kawasan ini ya. Jadi bosku, jangan lupa ya untuk terus stay tune dengan video-video saya yang akan datang ya. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan share ya bosku. Bye bye. Oke bosku, sebelum kita balik, kita bolehlah singgah di kedai yang menjual barang-barang ataupun baju-baju, ada kitchen dan macam-macam lagi ya, sebagai tanda souvenir kita. Kita sudah melawat ke tempat ini ya, sebagai kenang-kenangan kita. Jadi belilah guys, jangan tak beli, support industri pelancongan tempatan kita. Bye-bye.